semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Berikut ini adalah hasil sprint race MotoGP Malaysia 2024. Jorge Martin menang, Peko Banyaya crash. Jorge Martin mengamankan kemenangan sprint race MotoGP Malaysia 2024 yang sangat berharga dalam perjuangan menuju juara dunia. Dengan selisih 29 poin dari Peko, ia pun mencetak match point pertama di Sepang. Martin mendedikasikan kemenangan ini untuk penduduk Valencia yang terkena bencana banjir. Terima kasih Malaysia, ini balapan yang sulit, saya bahkan bisa mencapai 1 menit 57. Rekor di sini saya berpikir harus fokus, tidak boleh bikin kesalahan, doa saya untuk masyarakat Valencia. Temperatur turun 30 derajat Celcius dan awan gelap bergerak di atas lintasan. Jorge Martin dan Peko langsung mengambil tempat pertama selepas start. Mereka terlibat duel sendiri selepas tikungan 1. Mar Marquez mencoba bergabung di belakang mereka. Peko yang berada di posisi kedua melakukan kesalahan sehingga membuat Martin kabur menjauh. Antara kedua petarung juara dunia tersebut ada gap 0,3 detik. Pembalap pabrikan Ducati memanfaatkan kecepatan Desmo di GP 24 untuk mengurangi jarak hingga 0,1 detik. Setelah putaran pertama, antara tiga pembalap terdepan dan pengejarnya yang dipimpin Enea Bastian ini terpisah 1 detik. Pada lap 4, Peko crash di tikungan 9 ketika pertarungan sangat menentukan. Ia tampak tertunduk lesu di tepi lintasan dan merenungi karena selisih Martin saat ini 29 poin. Pembalap bernomor 1 itu kemungkinan akan menyerahkan nomornya kepada pilot peramah dalam balapan. Manajer Ducati Davide Tardosi menyebut Peko yang berjalan dalam kondisi marah. Pintu garasi sisi pembalap tersebut segera diturunkan. Sementara pertarungan antara penunggang Ducati berlanjut, Martin masih memimpin dengan selisih 0,6 hingga 0,7 detik dari Marquez. Namun rider Spanyol tersebut makin menggila sejauh dari rival terdekatnya. Enea Bastian ini yang maju ke posisi ketiga juga terseret dalam duel tersebut. Pembalap Alsier Honda Zoan Zarco terpaksa mengakhiri pertarungan karena motornya berasap pada lap kedua dari belakang. Jorge Martin membuat garasi Prima Prama Racing gegap gembita dengan finish terdepan diikuti oleh Mar Marquez dan Enea Bastian ini. Pembalap bernomor 89 tersebut punya kans besar untuk mengunci gelar juara MotoGP 2024 dalam balapan panjang. Berikut ini adalah hasil sprint race MotoGP Malaysia 2024. 1. Jorge Martin dari Prima Prama Racing. 2. Mar Marquez dari Gresini Racing. 3. Enea Bastian ini dari Ducati Lenovo. 4. Alex Marquez dari Gresini Racing. 5. Fabio Quartararo dari Yamaha Factory Racing. 6. Franco Morbidelli dari Prima Prama Racing. 7. Brad Binder dari Red Bull KTM Factory Racing. 9. Jack Miller dari Red Bull KTM Factory Racing. 9. Pedro Acosta dari Gas-Gas Tech 3. 10. Marco Bezzecchi dari Pertamina Enduro Framatam Racing Team. 11. Alex Rin dari Yamaha Factory Racing. 12. Alex Espargaro dari Aprilia Racing. 13. Augusto Fernandez dari Gas-Gas Tech 3. 14. Maverick Vinales dari Aprilia Racing. 15. Luca Marini dari Repsol Honda Team. 16. Juan Mir dari Repsol Honda. 17. Takaki Nakagami dari Alsier Honda. 18. Raul Fernandez dari Trackhouse Racing Team. 19. Andrea Iannone dari tim Framatam. 20. Lorenzo Salvadori dari Trackhouse Racing Team. Pembalap yang DNF atau gagal finish adalah Zoan Zarco dari Alsier Honda dan Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team. Itulah tadi hasil sprint race MotoGP Malaysia 2024 di sirkuit Sepang, di mana Jorge Martin menang dalam sesi sprint race kali ini. Sedangkan penantang gelar juara dunia Francesco Bagnaia yang mengalami crash terjatuh pada lap keempat di sesi sprint race MotoGP Malaysia 2024 ini.